Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini saya akan unboxing filter air jernih jernih saringan air keran VDAM pump sumur original. Pasangkan saringan air jernih pada keran air. Sebaiknya keran air tidak dibuka terlalu kencang atau normal saja. Segeralah mengganti kapas yang telah kotor dengan yang baru karena akan menyebabkan kebuntuan. Untuk penggunaan lebih ekonomis, kapas yang telah kotor dapat dicuci sehingga dapat digunakan kembali. Tabung karbon aktif sebaiknya digunakan kembali untuk penyerapan efektif elemen berbahaya di dalam air. Cara mengganti karbon aktif, buka tutup bawah.
menonton video saya. Sekian video unboxing dari saya mengenai filter air merek Jernih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.